Pemirsa, pasca libur lebaran jumlah pasien COVID-19 di Sidoarjo meningkat. Sejumlah rumah sakit rujukan kini mulai terisi oleh pasien COVID-19. Sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di Sidoarjo, Jawa Timur sempat tidak ada pasien yang dirawat. Namun, kini justru kembali terisi oleh pasien COVID-19 pasca libur lebaran. Jumlah pasien COVID-19 meningkat hingga mencapai 16 orang. Dari belasan pasien COVID-19 yang dirawat, rata-rata didominasi pasien yang tinggal di perbatasan Sidoarjo dengan Surabaya. Ada tren peningkatan, jadi di area Sidoarjo ini ada peningkatan bor sekitar 10-13% pasca lebaran. Meningkatnya kembali jumlah pasien COVID-19 di sejumlah rumah sakit rujukan Sidoarjo akibat tingginya mobilitas warga saat libur lebaran tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Warga diminta untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah kasus COVID-19 yang terus melonjak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan.